Tahun ini hampir di setiap daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya menyelenggarakan Lomba Perahu Jong. Terutama pada perayaan ulang tahun kemerdekaan atau event-event kebudayaan lainnya. Dalam perlombaan, para pemain jong hanya meluncurkan jong dari tengah laut menuju pantai. Jarak yang harus ditempuh oleh setiap jong ditetapkan kurang lebih 500 meter dari pantai. Adapun jong yang paling dulu sampai di pantai dinyatakan sebagai pemenang atau juara lomba. Beberapa ketentuan-ketentuan yang biasanya diterapkan dalam perlombaan jong antara lain. 1. Jalan jong harus lurus, tidak boleh menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan. 2. Garis batasan antara jalur atau lebar jalur jong kurang lebih 150 cm. 3. Jong yang keluar dari garis batas atau tumbang dalam perlombaan dinyatakan kalah atau gugur. 4. Jikalau terdapat jong yang rusak, tidak boleh diperbaiki selama pertandingan. 5. Jong yang menang adalah yang dapat memasuki finish atau tiba di pantai yang telah ditentukan. Perlombaan ini melihat eventnya atau besar kecil. Kalau misalnya event-event kecil, itu kan dia tidak ada panitia. Kalau event besar seperti Tanjung Pinang buat, itu ada panitia. Tiga kategori panitia, panitia laut, star, finish, panitia di bangku, di meja gitu. Jadi ada tiga kategori panitia. Itu permainan jong ini. Kemudian dalam kategori jong, kecil, sedang, dan besar. Itu saja yang dipermainkan. Kemudian melihat keadaan angin, sikon alam. Sepertinya angin selatan itu tidak ada hujan. Anginnya merata, kemudian airnya stabil. Tidak seperti musim-musim lainnya. Itu diadakan untuk permain jong. Jadi diperlombakan pada hari-hari yang tertentu seperti hari-hari besar. Ya, 17 Agustus contohnya, umum itu 17 Agustus. Kemudian yang dimain itu untuk latihan-latihan aja orang gitu. Memang ada peraturan. Misalnya dalam jong kategori sedang lah kita katakan, itu 100 buah. 100 buah itu biasanya dimain itu 10 kali lepas. Diambil 1, 2, 3. Itu untuk babak penyelisihan. Setelah dilepas 10 tadi, 5 kali buah, itu ada 15 jong. Nah, 15 jong ini dibagi 2. Satu diambil 1, 2, 3 lagi, dan satu finalnya diambil 1, 2, 3, 4. Arti kata, mengambil juara 1 dan harapan 1, juara 4 tadi. Itulah permainannya. Karena jong ini ada yang berminat, ada yang banyak yang berminat jong ini minta buat souvenir itu sekecil mungkin supaya mereka dapat dan dibuka-buka supaya mereka dapat dibawa keluar. Ini permintaan-permintaan orang-orang luar untuk jong ini. Dan kategori yang sedang atau yang kecil itu yang bisa dipermainkan ada juga. Seperti orang-orang dari Malaysia, Singapura itu beli di sini juga, diambil. Diambil itu jong itu. Nah, dibeli ya. Nah, sementara karena permintaan kayu pulai yang dibuat. Gitu. Itu kalau seandainya orang meminta dengan cara kayu lain selain dari pulai, itu boleh, tidak ada masalah yang namanya jong. Sehingga karakter jong budayanya tidak berubah. Budaya Melayu, Kepulauan Riau khususnya gitu. Jong sebagai salah satu khasanah budaya tentunya harus dilestarikan secara turun-temurun sehingga jong tetap lestari dan tidak punah ditelan zaman. Bukan hanya pemerintah, budayawan, tokoh masyarakat maupun kalangan tertentu saja, tetapi pelestarian budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah tanggung jawab semua rakyat Indonesia yang beragam suku dan istiadatnya.
Jong akan selalu di hati masyarakat Kepulauan Riau. Ibarat kata pepatah, tak lapuk de hujan, tak lekang de panas. Demikianlah Jong sebagai warisan budaya kita semua. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, menurutmu, bagaimana cara terbaik untuk melestarikan budaya permainan tradisional perahu jong? Dicatat ya, menurutmu, bagaimana cara terbaik untuk melestarikan budaya permainan tradisional perahu jong? Baik adik-adik, kerjakan pertanyaan yang sudah diberikan sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja.